Selamat sore. Saya terus ada perlu ini. Ini senapan laras ikan AFC. Kali ini kita akan apa ya? Kita akan menerangkan sedikitlah tentang senapan AFC. AFC ini senapan yang sangat simpel sebetulnya. Iya tapi simpel ta? Spare partnya nggak banyak sebetulnya. Tapi yang paling sulit di senapan ini, yang paling sulit adalah mengatur power. Maksudnya gini, ada dua jenis keputusan yang bisa diambil di senapan ini. Kita main atasnya aja, maksudnya gini, atasnya kita cari power kan. Kita cari power, kita pakai spring yang kencang, tapi nanti kita punya keterbatasan apa ya, keterbatasan PSI. Jadi minimal kita main di contohnya di 2200 lah, berarti kita ngisinya di 2800 sampai 2200. Nanti kalau dipaksakan 2200 ke bawah biasanya damping. Jadi yang paling sulit di situ, kita ambil atasnya tapi bawahnya tetap bisa, itu yang paling sulit di senapan ini. Kadang banyak persepsi gini, di tekanan 1500 1700 unitnya sangat kencang. Tapi di tekanan 2800 atau 2900 powernya nggak ada. Ya memang permasalahan senapan ini memang seperti itu. Makanya kalau ngecek senapan seperti ini harus dari atas sampai dari bawah. Jadi kita tahu kan posisi dampingnya itu di mana. Paling sulit itu kita bisa main di tekanan atas sampai kita main di tekanan bawah. Itu jarang sekali, karena basic senapan kan gak terlalu muluk sebetulnya. Di tekanan 2900 sampai 1500 atau 1300 FPS nya turun. Jadi gak tinggi di 1500 atau 2200, tinggi gak. Jadi ngeceknya harus sampai tekanan atas. Itu contohnya tekanan berapa ya? 27. Tekanan itu contohnya di tekanan 2700 lah. Dicek be, tembak deh be. Jadi cara ngeceknya gini, senapan kayak gini. Ping telu be. Oh my. Ya. Ya nah. Oke. Nah. Oke. Lalu kita coba di 1500. Oh, di 2000 dulu. Harusnya tekanan 2700 baik, kita manu kita kurangin. Oke. Kalau dikasih peluru di krono harusnya lihat, kalau lihatnya. Tapi ini berhubung sudah sore, kita main-main aja nih. Kita cek di tekanan 2000. Oke, 2-3 kali. Oke. Berarti masih normal di tekanan 2000. Jadi tekanan 2700 PSI-nya berapa, di 2000 harusnya turun. Kita cek lagi di 1500. Jadi ngeceknya seperti itu. Tapi kalau kadang gini, kita hanya putuskan satu tujuan aja. Contohnya tekanan tinggi aja. Jadi kadang kita hanya bisa nembak sampai 2200, karena apa? Springnya dikasih yang kewenceng buat mukul. Ya memang tenaganya dapat, tapi akhirnya yang bawahnya nggak bisa kepake damping. Justru seninya senapan ini memang bisa ngawal dari tekanan atas sampai tekanan bawah. Ya. Eh? Ini sekarang manonya di berapa? 1500. Oke, 2-3 kali. Oke. Oke, berarti kita sudah 3 tahap ngecek senapan. Dari 2700
2000, ini tekanan 1500, powernya sudah agak berkurang. Sekarang kita cek di tekanan 1000. Jadi ya seperti inilah cara ngecek sistem di ART. Sistemnya itu gampang, cara kerjanya itu gampang, tapi ngatur ininya yang sulit itu. Karena apa, satu unit itu harus berfungsi minimal 2000 PSI lah. Jadi kalau 3000 PSI sampai 1500 harusnya unit itu bisa dipakai. Sekarang tekanan 1000. Oke, tenaganya sudah berkurang. Oke, satu kali lagi, Be. Oke. Ini tekanan 900. Jadi seperti inilah tahap-tahap kita ngecek senapan. Makanya kita sering pompa, terus dikebosin, pompa, dikebosin, ya seperti ini tujuannya. Oke lah, demikian trik sedikit berbagi pengalaman tentang unit simple tapi kadang bikin pusing mas. Tapi lagi gepres kayak apa, Pe? Jus! Tutup nih, mana nih? Oke, sekian, terima kasih. Sing dati fans, tapi acung!